Lembah Nirmala jelit 3. Tangisan gadis itu benar-benar mengharukan sekali, dalam waktu singkat Kiam Sianseng dibuat kebuakan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam keadaan beginilah tiba-tiba gadis itu menjatuhkan diri ke dalam pelukan gurunya serta merangkulnya erat-erat sambil membenamkan wajahnya di atas dada Kiam Sianseng lalu dengan sedih dia berkata, Suhu, Techu sudah tak punya muka untuk hidup terus di dunia ini kecuali kau bersedia mengawiniku Suhu, kecuali care ini, rasanya tak mungkin ada care penyelesaian lain yang lebih tepat, Kiam sianseng Seng amat terkeiut, segera dia berseru, tidak mungkin, hal ini tidak mungkin terjadi, kau adalah muridku. Bagaimana mungkin seorang guru akan mengawini muridnya sendiri orang lain bisa mencertawakan kita, tapi gadis itu mendesak terus bahkan mengancam kalau Kiam Sian Seng tidak bersedia mengawininya maka dia akan menggorok leher sendiri untuk melindungi kesucian tubuhnya. Sudah barang tentu Kiam Sian Seng tidak membiarkan muridnya berbuat demikian, pada saat itulah gadis itu mulai menciumi pipi gurunya, Kiam Sian Seng terkejut dan segera membuka matanya. Begitu metu dibuka maka musibah pun tak terlakan lagi, Kendati pun kiam siangseng mempunyai ilmu yang kuat, namun gadis itu benar-benar merupakan bidadari dari kahyangan yang berparas cantik dan tubuh sangat montok, dan menggiurkan hati sebagai seorang yang pernah putus cinta dan hidup menyendiri di tengah gunung yang sepi. Kiam siangseng tak sanggup mengendalikan gejolak hawa nafsu birahinya, dan apa yang diharapkan gadis itu pun segera terjadi. Ketika peristiwa itu telah berlangsung Kiam Sian Seng amat menyesal, dia tak menyangka latihannya selama puluhan tahun akhirnya berantakan karena tak mampu menahan godaan, sejak itu setiap hari dia bermuram doja dan merasa tak tenang, apalagi atas desakan murid perempuannya itu dia harus menyerahkan ilmu Tai Usin Keng yang merupakan kepandaian andalannya. Ternyata apa yang telah terjadi merupakan rangkaian siasat si gadis itu semenjak dia menderita kekalahan di tangan suhengnya tempo hari rupanya hal itu selalu mengganjel di dalam hatinya dia mengira Kiam Siang Seng pilih kasih, dan lebih banyak mewariskan ilmu sakti kepada suhengnya so ketimbang dirinya. Karena itu, dia pun mempergunakan kecantikan wajahnya untuk menjebak Kiam Siang Seng, kemudian memaksanya untuk mewariskan ilmu taiye Kang kepadanya. Tatkala Kiam Siang Seng menyadari akan hal ini, nasi sudah menjadi bubur, dan keadaan tak mungkin bisa dirubah lagi. Karena itu, dia hanya bisa menyesali diri sendiri. Seng Burit yang berhasil memperoleh ilmu Tai Yew Kang dengan akal ternyata tidak menjadi puas karena keberhasilannya itu sebagai seorang perempuan yang berwatak jelek. Dia memang setiap waktu berkeinginan mewakili kedudukan Kiam Sian Seng dalam dunia persilatan bahkan selalu berupaya agar Kiam Sian Seng menuruti semua perkataan dan permintaannya. Sebaliknya Kiam Sian Seng sendiri menjadi putus asa sejak melakukan kesalahan besar waktu itu. Dalam sedih dan menderitanya dia pun menjadi acuh tak acuh terhadap sikap kurang ajar muridnya itu. Setelah mengatur napas sejenak manusia berbaju perlente itu menulis lebih jauh. Sesungguhnya Kiam Sian Seng merupakan seorang manusia yang berwajah dingin tapi berperasaan hangat. Dia khawatir murid perempuannya setelah mempelajari Tai Usinkang Kang akan mencelakakan umat persilatan dengan kepandaiannya itu. Maka secara diam-diam dia pun mewariskan ilmu Taigo Ansin Kangnya kepada sang murid lelaki dengan pesan untuk mengawasi gerak-gerik seperguruannya itu. Apabila suatu ketika adik seperguruannya menunjukkan gejala hendak melanggar rel kebenaran maka dia diwajibkan untuk menandingi ilmu Taiye Kang tersebut dengan ilmu Taigo Ansin Kang. Ketika Kiam Sian Seng selesai mewariskan Taigo Go An Sin Kang dan mendapat tahu kalau murid lelakinya telah menguasai penuh kepandaian tersebut, di tengah suatu malam yang gelap dia pun pergi dari situ. Menunggu kedua orang muridnya menyadari hal ini, Kiam Sian Seng yang termasyhur selama 20 tahunan di dalam dunia persilatan itu sudah pergi entah kemana. Semenjak kepergian Kiam Sian Seng sepasang kakak beradik, satu perguruan ini pun makin tidak cocok. Akhirnya mereka berpisah untuk turun gunung bersama. Tak selang berapa waktu kemudian, dalam dunia persilatan mulai dihebohkan dengan munculnya seorang perempuan siluman yang berwajah amat cantik dan berilmu silat amat hebat. Secara beruntun perempuan itu berhasil membinasakan puluhan orang jago lihai. Ketika sang murid lelaki mendapat kabar itu dia segera tahu kalau peristiwa itu hasil perbuatan adik seperguruannya, serta merta dilakukan pencarian hampir satu bulan lamanya, terakhir di puncak bukit Gobiye Sania berhasil menemukan adik seperguruannya itu. Waktu itu Seng Adik seperguruan belum tahu kalau kakak seperguruannya telah mempelajari ilmu Tai Goan Kang yang merupakan tandingan dari ilmu Tai Yeu Kang melihat posisinya didesak terus, bukan saja dia enggan menerima nasihat, sebaliknya malahan menyerang dengan mengandalkan ilmu Tai Yeu Kang tersebut. Sesuai dengan pesan gurunya, Seng burit lelaki itu pun menghadapi ancaman dengan ilmu taigoan sintang. Baru dua gebrakan seng adik seperguruan telah melarikan diri dengan membawa luka. Sejak itu, dunia persilatan pun tak pernah lagi mendengar kabar beritanya. Seng burit lelaki itu pun mengembara dalam dunia persilatan seorang diri. Tetapi dengan wataknya yang aneh dia sering merasa tak leluasa melihat suatu kejadian hingga selalu turut campur lama-kelamaan dia sendiri pun tak dapat mengendalikan semua nasihat Kiam Sian Seng dianggap angin berlalu peristiwa demi peristiwa berlangsung terus tanpa bisa dicegah lagi dengan kepandaian silatnya yang tinggi dan lagi memiliki taigoan sinkang, ibarat harimau tumbuh sayap dalam satu tahun saja tak seorang pun bisa menandingi kemampuannya, maka kejayaan Kiam Sian Seng pun terwakil kembali, semua orang menyebutnya sebagai malaikat pedang berbaju perlente karena orang itu gemar berdandan perlente, tiba-tiba Kim Tisya melompat bangun, lalu sambil menuding manusia berbaju perlente itu serunya, Orang itu adalah kau. Seng burit lelaki adalah kau, bukan? Ya, pasti kau. Manusia berbaju perlente itu termenung sejenak, lalu menulis lebih jauh nama besar malaikat. Pedang berbaju perlente segera menjadi lambang kematian bagi kalangan hitam dan rimba hijau, dan menjadi lambang kengerian bagi golongan putih dan lurus, sebab tindak tanduknya aneh dan tak menentu selalu berbuat menurut perasaan sendiri hingga orang menggolongkan dirinya sebagai manusia di antara lurus dan sesat suatu waktu dia berhasrat akan menerima murid ketika berita itu tersiar maka dunia persilatan pun menjadi gempar banyak putra putri raja muda dan hartawan kaya berbondong-bondong datang melamar bahkan bersedia membayar tinggi tapi malaikat pedang berbaju perlente memandang harta kekayaan bagaikan sampah belum lagi orang-orang itu masuk ke pintu, kebanyakan telah diusir pergi, tapi yang datang melamar justru makin meningkat sehingga hal ini mendatangkan perasaan muak. Dalam keadaan inilah tiba-tiba muncul sebuah pikiran aneh di benaknya, dia ingin menerima murid secara paksa dan ingin menonton betapa canggung dan lucunya orang-orang itu sewaktu belajar silat, karenanya dia pun kembali berkelana. Suatu hari di saat dia sedang berpesiar di Telaga Siou di kota Hangchiu, dia telah bertemu dengan seorang gadis yang amat cantik. Dengan cepat gadis itu mendapat tahu kalau manusia berbaju perlente yang sedang memandangnya sambil tersenyum-senyum tak lain adalah malaikat pedang berbaju perlente yang termasuk namanya itu, ia nampak tertegun lalu cemberut dan berlalu dengan wajah dingin. Padahal semenjak termasyhur malaikat pedang berbaju perlente yang muda dan tampan itu sudah banyak menarik perhatian kaum wanita, tapi selama ini tak seorang pun yang penuju di hati. Entah mengapa sejak bertemu dengan gadis itu timbul suatu perasaan yang aneh dalam hatinya, maka ketika gadis itu pergi dia pun segera membuntutinya. Sinona cantik berbaju hijau itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang sempurna tapi dibandingkan si malaikat pedang berbaju perlente justru ketinggalan jauh sekali, makin cepat dia berlalu makin cepat pula malaikat pedang mengikutinya, seperti anak nasi kemudian dia berpaling dengan wajah tersipu-sipu tapi ketika melihat malaikat pedang berbaju perlente masih mengikuti terus, dalam gelisahnya dia segera memakinya sebagai hidung bangor. Tapi si malaikat pedang berbaju perlente bukannya marah malah menyahut sambil tertawa, "Nona, kalau toh kau menganggapku sebagai hidung bangor, baiklah kali ini aku berperan sebagai hidung bangor, toh bagaimanapun juga aku telah kau maki." Sinona berbaju hijau itu menjadi merah dadu selembar wajahnya. Setelah mendengus dia berlarian lagi meninggalkan tempat itu dengan kecepatan lebih tinggi. Ketika berbicara sampai di situ paras muka manusia berbaju perlente itu kelihatan agak berseri, seakan-akan dia membayang kembali kejadian manis saat itu. Berapa saat kemudian, ia baru berkata lebih lanjut, sambil tertawa ringan, malaikat berbaju perlente itu membuntuti terus di belakangnya, lama-kelamaan nona berbaju hijau itu menjadi sangat mendongkol sehingga hampir saja mau menangis. Tiba-tiba ia membalikan badan lalu sambil bertolak pinggang bentaknya keras, dulu, Nona mengira malaikat pedang berbaju perlente adalah seorang manusia luar biasa. HMM lebih baik cuma mendengar namanya daripada bertemu dengan orangnya ternyata kau tidak lebih hanya seorang manusia hidung bangor yang tak tahu malu mendengar perkataan ini malaikat pedang berbaju perlente segera menjawab sambil tertawa, tapi Aku pun mengira Nona adalah seorang perempuan berkeras hati yang tak takut urusan dan gangguan kaum lelaki iseng oleh sebab itu aku segera menampakkan diri tak taunya kau tak lebih hanya seorang perempuan pengecut yang berhati sekecil tikus, jalanan ini toh milik negara, kau boleh memakainya, masa aku tak boleh memakainya pula atas dasar apa kau melarangku melewati jalan ini Nona berbaju hijau itu menjadi tertegun. Lalu dengan pipi yang bersemu merah karena jengah ia menjawab, "Hmm, mengapa kau mengikutiku terus-menerus? Biasanya manusia begini 80% pasti manusia tidak genah." "Wah, kalau begitu aku masih punya kesempatan sebesar 20% untuk menjadi orang baik," kata si malaikat pedang berbaju perlente kemudian seraya tertawa. Nona berbaju hijau itu tidak apa-apa lagi dengan wajah tak senang hati. Dia segera berlalu dari situ. Dasar memang sudah jodoh setelah terjadinya pertemuan yang tak terduga itu. Akhirnya, dia menjadi istriku. Ia memang lemah lembut dan amat setia. Dalam tahun-tahun berikutnya, telah memberi tiga orang putri untukku. Kehidupanku waktu itu bagaikan di dalam surga saja. Ketika bicara sampai di sini sorot matanya yang semula penuh pancaran sinar kebahagiaan itu tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan. Ranting yang dipergunakan untuk menulis pun ditekan keras-keras sehingga pasir pun berterbangan di kalau aku mendapat tahu kalau ayahnya telah tewas di tangan sekawan manusia menganggap dirinya sebagai perlente kaum melurus. Aku menjadi marah sekali seluruh cinta kasih yang ia berikan kepadaku merubahnya menjadi sesuatu kekuatan untuk membalaskan dendam baginya. Ia berusaha untuk membujukku agar menyudahi saja persoalan ini dengan begitu saja. Tapi aku tak dapat menerimanya dengan begitu saja, maka ku cari semua musuh besar yang pernah membunuh ayahnya, kemudian menghina mereka habis-habisan. Untung saja istriku memang berhati mulia. Dia telah menganjurkan kepadaku agar mau mengampuni mereka patut diampuni coba kalau tidak begitu, niscaya mereka telah kubereskan semua, kawanan manusia itu hampir semuanya merupakan jago-jago kawakan di masa itu namun setelah bertemu denganku, justru menjadi ketakutan setengah mati. Di bawah desakanku, akhirnya mereka pun harus mempersembahkan putra kesayangannya masing-masing untuk mengangkatku sebagai gurunya, Keraku menerima murid dengan sistem paksaan ini boleh dibilang belum pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Tak heran kalau berita itu begitu tersiar, semua orang pun melukiskan diriku sebagai seorang manusia yang dingin, sadis dan berwata aneh. Padahal meski wataku aneh Sifatku tak jauh berbeda dengan manusia lain pada umumnya. Sinar mata kebencian mendorong semakin tebal dari balik mati manusia berbaju perlente itu. Terusnya kemudian adapun kesembilan orang itu adalah Sepak kakek sakti dari luar perbatasan, persinkun, pukulan sakti seratus langkah, Si Jin Jiu, Raja Laba Laba, Sin Heng Chi, Ku -Ok Tiok Jiu, telapak tangan sakti dari Tiong Lem San, Tiang Le bagian hukuman dari Tai Kek Bun yang bernama Iceng Yang serta iblis beracun mencabut nyawa. Putra-putra mereka telah kupaksa menjadi murid-muridku setiap orang hanya berhak mempelajari sepersepuluh dari kepandaianku bahkan dengan sesumbar aku pun berkata waktu itu. Apabila suatu ketika mereka sudah yakin dapat mengalahkan diriku, mereka kupersilahkan untuk turun tangan setiap waktu, Menurut urutannya adalah Kim Kim, pedang emas, Gin Kiam, pedang perak, Tong Kiam, pedang tembaga, Ki Kiam, pedang baja, Bok Kiam, pedang kayu, Sul Kiam, pedang air, WE e Kiam, pedang api, Toh Kiam, pedang bumi, Seng Kiam, pedang bintang. Setiap orang cuma dapat seper bagian ilmu silatku saja, hmm, bukan aku sengaja mencemooh mereka. Tapi dengan Rasul Pedang sebagai gurunya, tidak sulit bagi kesembilan orang itu untuk mendapatkan sedikit nama besar dalam dunia persilatan bagaimana ceritanya dengan ayahku tanya Kim Tisya penuh curiga. Apa sebabnya diapun kau paksa ayahmu tak tahu diri dan memaksaku untuk beradu kepandayan. Sebelum bertarung masing-masing orang mengajukan syarat. Bila aku yang kalah, maka batok kepalaku akan segera kupersembahkan. Sebaliknya jika dia yang kalah maka selain pedang mustika lengguat kiam itu harus diserahkan padaku kau pun diwajibkan belajar silat dariku, tentunya syarat itu tidak terlalu merugikan bukan sebagai putranya, Kim Tisya merasa lemas juga ketika mengingat ayahnya kehilangan muka, katanya kemudian agak tergagap, Akhirnya ayahku kalah manusia berbaju perlente itu mengangguk tulisnya, walaupun kepandaian silatnya cukup tangguh, namun dia toh tak mampu bertahan sebanyak sepuluh gebrakan di tanganku, tutup mulutmu bentak Kim Tisia tiba-tiba dengan kening berkerut. Manusia berbaju perlente itu tertegun, tapi setelah menyaksikan raut wajahnya yang diliputi marah, dengan cepat dia memahami jalan pikiran pemuda itu. Dengan kening berkerut segera tulisnya, kau tak usah emosi karena memang demikianlah kenyataannya. Aku sama sekali tidak bermaksud menyombongkan diri kemudian setelah berhenti sebentar, dia menulis lebih jauh, setelah memperoleh warisan sepersepuluh bagian ilmu silatku, kesembilan muridku itu menjadi lupa daratan, suatu ketika sewaktu aku pulang dari bepergian jauh. Kujumpai musibah besar telah menimpa keluargaku, bukan saja anak istriku terbunuh, bahkan mereka diperkosa secara bergilir oleh kawanan manusia yang lebih rendah dari binatang itu, bagaikan disambar guntur di tengah siang hari bolong aku jadi tertegun dan tak mampu mengucapkan sepatah kata pun, sampai di situ. Tangan manusia berbaju perlente itu nampak gemetar keras sehingga tulisannya menjadi miring tak karuan andai kata tidak diperhatikan dengan seksama, Rasanya untuk mengenali tulisan itu. Anakku tersayang, istriku tercinta terkapar di tengah ruangan bermandikan darah. Aku menjadi marah kalap. Akhirnya setelah berteriak-teriak bagaikan orang gila, aku pun roboh tak sadarkan diri. Tatkala aku sadar kembali, kujumpai ilmu silatku telah musnah. Kesembilan jahanam yang terkutuk itu telah meninggalkan pelbagai macam luka cacat yang mengerikan di tubuhku. Mereka mengelilingi dan mencemooh aku, tapi tidak berusaha untuk menghabisi nyawaku. Saat itu aku telah merasakan siksaan dan penderitaan yang paling keji di dunia ini aku tidak merintih waktu itu aku baru sadar bahwa pembalasan yang harus ku terima akibat kesalahan yang telah ku perbuat ternyata begitu kejam dan tak berperasaan, ku tatap mereka dengan pandangan penuh kebencian, tapi mereka selalu menghindar dan tak berani saling beradu pandang denganku, Kobaran rasa benci dan dendam seketika menyelimuti seluruh benaku, dengan penuh emosi manusia berbaju perlente itu menghapus tulisannya dari atas tanah, kemudian ia tulis lebih jauh. Akhirnya mereka naikkan aku ke atas seekor kuda kurus dan membiarkan kuda kurus itu membawaku berkelana ke suatu tempat yang jauh, aku memahami tujuan mereka. Kawanan biadab itu menginginkan agar semua orang di dunia ini dapat menyaksikan keadaanku yang mengenaskan ini. Perbuatan mereka benar-benar amat keji, kelewat keji. Muridku, sebenarnya aku sudah merasa putus asa dan amat kecewa, tapi aku tak dapat melupakan dendam sedalam lautan ini. Aku memang salah dan tidak menyesal untuk mati. Tapi apa salahnya dengan anak istriku mengapa mereka harus diperkosa dulu sebelum dibunuh? Tetesan darah segar jatuh bercucuran membasahi wajahnya yang sendok mendadak tulisannya kembali, muridku. Aku tak peduli apakah kau membenciku karena aku telah membuat malu ayahmu tapi kau harus membalaskan dendam bagi sakit hatiku ini segenap ilmu silatku akan kuariskan kepadamu dan di saat kau tak tega untuk turun tangan, nyanyikanlah lagu ciptaanku ini. Ku sebut. Lagu itu sebagai nyanyian sembilan dendam kesumat setiap kali kau bawakan lagu itu, dalam benakmu pasti akan muncul bayangan kekejian dan kebuasan dari kesembilan manusia biadab itu, perhatikan baik-baik syairnya, dendam sakit hatiku jauh melebihi samudra. Haruskah aku mati dalam keadaan begini? Biar badan hancur, biar tubuh remuk akan kucuci semua sakit-sakit ini. Lidahku dipotong, mataku dicukil, rambutku dipapas, tulangku dikunci, telingaku diiris, ototku dicabut, lenganku dikutungi dan kakiku dipotong. Rasa dendam merasuk tulang. Aku merasa pedih, aku merasa sedih. Dendamku sumat ini harus dituntut balas. Dengan perasaan yang amat berat Kim Tisya manggut-manggut katanya, Baik, aku bersumpah akan mengawulkanmu itu, di dalam hati kecilnya, dia merasa amat marah atas kekejaman dan kebengisan kesembilan orang kakek seperguruannya itu, sekalipun manusia berbaju perlente itu pernah melakukan kesalahan besar. Toh, cukup dia seorang yang pantas menerima hukuman. Apa dosanya, anak, dan istrinya? Mengapa mereka harus diperkosa dulu sebelum dibunuh? Manusia berbaju perlente itu kembali menulis. Dalam kehidupanku kini hanya ada dua keinginan yang ingin dapat terpenuhi. Kesatu, aku ingin tahu kemana kaburnya adik seperguruanku itu. Aku takut setelah sembuh dari lukanya dia akan melakukan keonaran lagi di dalam dunia persilatan. Kedua membalaskan dendam sakit hatiku bila kedua hal ini bisa terpenuhi biar mati pun aku akan tersenyum di dalam baka. Dengan semangat berkobar-kobar Kim Tisya segera berkata, Asal kau bersedia mempercayai aku, biarpun harus terjun ke dalam lautan api aku tak akan menampik. Pancaran sinar matu yang mencorong keluar dari balik matanya mencerminkan kobaran semangat yang tinggi. Dengan tangan tunggalnya, manusia berbaju perlente itu menggenggam tangan Kim Tisya erat-erat. Selang berapa saat kemudian ia baru menulis lagi, kau sebagai muridku yang ke-10 benar-benar memiliki kelebihan daripada orang lain Moga-moga saja kau dapat teringat selalu dengan lagu Sembilan dendamku sumat serta mencuci bersih sakit hatiku ini Senja telah menjelang tiba, angin gunung yang berhembus kencang terasa membawa suasana yang penuh semangat Kim Tisya melepaskan kancing bajunya dan membiarkan dadanya yang bidang dan berotot itu dihembus angin gunung. Dia menarik napas panjang-panjang, lalu berkata, "Suhu jadi kau tidak menghendaki pedang mustika Leng Kiam ini lagi?" Manusia berbaju perlente itu menggelengkan kepalanya dan menulis, "Coba kau perhatikan keadaanku ini, mungkinkah bagiku untuk bertarung lagi dengan orang lain?" Leng buat Kiam, sebagai pedang mustika milik keluarga Kim, kalian sudah sepantasnya kalau disimpan pula oleh keturunan keluarga Kim. Kim Tisya menjadi sangat gembira, segera serunya, "Ya, memang paling baik begitu, sebab terus terang saja suhu. Seandainya pedang lengkuat kiam itu sampai kau ambil, maka di saat aku telah berhasil menguasai ilmu silat nanti, pedang tersebut akan kusebut kembali dari tanganmu." Berubah hebat paras muka manusia berbaju perlente itu setelah mendengar ucapan tersebut, pikirnya kemudian kesalahan apakah yang telah aku lakukan mengapa setiap orang murid yang ku terima selalu berniat mengerjai diriku namun ketika dilihatnya Kim Tisya berwajah gagah, jujur dan polos sedikit pun tidak menunjukkan sifat licik, keji atau sesat, hatinya pun segera menjadi tenang kembali, tulisnya kemudian, muridku, apakah kau merasa lapar Kim Tisya tertegun? Ia merasa gurunya amat memperhatikan sebuah kerlingan penuh rasa terima kasih kepadanya. Pelan-pelan manusia berbaju perlente itu mengeluarkan sebuah botol porselen kecil dari sakunya, kemudian menulis, botol ini berisikan obat anti lapar, bila kau merasa kelaparan telanlah dua butir maka semua rasa laparmu akan hilang, dari gerak-gerik serta tingkah laku Kim Tishia, ia tahu pemuda itu polos, berpikiran sederhana dan tak mirip orang yang pantas menggunakan akal muslihat oleh sebab itu kendati pun dia menghadiahkan pil mustika yang dapat menambah tenaga murni seseorang ini kepadanya namun sama sekali tidak dijelaskan kalau obat tersebut sesungguhnya adalah buah lian Somki yang berusia ratusan tahun dan merupakan benda langka dalam dunia saat itu. Kim Tisya dan segera menelan dua butir dalam waktu singkat dia merasakan seluruh mulut dan tenggorokannya terasa harum semerbak begitu kena ludah, pil tersebut segera mencair dan mengalir masuk ke dalam perutnya. Yang aneh rasa lapar ia seketika itu juga hilang lenyap tak berbekas satu ingatan segera melintas di dalam benaknya, cepat-cepat dia -cepat berkata, terima kasih atas pemberianmu obat ini sangat harum dan rasa laparku hilang lenyap, Bila dugaanku tidak salah isi botol itu, pastilah obat mustika hasil bikinan suhu dengan susah payah. Kasihannya pun pasti luar biasa. Diam dan manusia berbaju perlente itu merasa terkeut setelah mendengar perkataan itu. Pikirnya tak nyana dengan sikapnya yang begitu polos, sederhana, dan kasar. Ternyata dia memiliki otak yang cerdas dan teliti. Kalau begitu, aku telah salah menilainya. Berpendapat demikian. Dia pun segera menulis kembali, "Muridku, ucapanmu tadi memang tepat sekali. Pil itu memang terbuat dari sari buah Lian Somko yang telah berusia 100 tahun lebih, khasiatnya luar biasa. Bawalah serta dalam sakumu sebab ajal gurumu sudah tak jauh lagi. Aku hanya berharap kau jangan lupa melaksanakan kedua permintaan itu." Kemudian setelah berhenti sejenak kembali dia menulis, Menurut pengamatanku, tenaga dalam yang kau miliki saat ini tidak terlalu tinggi itu berarti walaupun segenap ilmu silatku telah kuariskan kepadamu. tak mungkin dapatkah serap dan manfaatkan secara penuh, karenanya kau harus giat berlatih terutama sekali ilmu taigoan. Sin yang paling sulit dipelajari sekalipun kau dapat menguasai dari semua teori-teori dan rahasianya secara matang-matang tapi tanpa disertai tenaga dalam yang sempurna tak nanti ilmu tersebut dapat kau pergunakan sebagaimana mestinya, tahukah kau bahwa berlatih rajin setiap hari, kemajuan pesat baru dapat dicapai di sinilah letak rahasia orang belajar silat, dengan wajah serius dan sikap menghormat Kim Tisya segera menyahut, Ucapan Suhu memang tepat sekali. Sejak kecil hingga dewasa Tecu hidup menyendiri di atas sebuah bukit yang terpencil meski selama ini sudah banyak yang kudengar namun sedikit sekali yang kulihat sehingga tidak banyak mengandung manfaat yang dapat ku serap apalagi ayahku belum pernah secara resmi memberi petunjuk ilmu silat kepadaku akibatnya dalam bidang tenaga dalam, tidak banyak kemajuan yang bisa ku capai, Kembali malaikat pedang berbaju perlentek menulis, ilmu silatku memang sedikit berbeda dengan kepandaian silat aliran lain, lantaran kau belum pernah belajar tenaga dalam dengan sendirinya sulit pula bagimu untuk mendalami ilmu tenaga dalamku ini, tapi kau tak usah kecewa, sekarang akan kuwariskan dulu rahasia ilmu pedang dan pukulan. Setelah itu akan kuajarkan pula ilmu ciat KH ini KHI yakni semacam ilmu sakti yang dapat menghisap tenaga dalam orang lain untuk memperkuat tenaga dalam sendiri. Bila tenaga dalammu telah mencapai kesempurnaan diri kemudian hari, kau bisa mulai melatih diri menurut teori yang akan kuturunkan kepadamu nanti. Aku yakin kau pasti akan memperoleh kemajuan yang pesat sekali, apakah ilmu ciat KH ini KHI itu tanya Kim Tisya keheranan. Kepandaian tersebut merupakan semacam ilmu rahasia tingkat tinggi dari perguruan kami. Dan merupakan sebab suatu utama mengapa Kiam Sian Seng dapat menjegoi dunia persilatan sebelum berusia 50 tahun siapa saja dapat mempelajari ilmu ini. Bahkan sekalipun tidak memiliki tenaga dalam, dia dapat bertarung melawan orang lain dengan mengandalkan kepandaian tersebut, justru di saat terjadi benturan kekerasan dengan secara diam-diam kita hisap tenaga dalam lawan. Lambat laun tenaga dalam yang berhasil kita curi akan bertambah banyak. Apalagi jika kau sering beradu tenaga dalam dengan orang lain, tenaga dalammu makin hari akan semakin sempurna, Berapa tahun kemudian tenaga dalam seorang jago lihai manapun Kim Tisya segera tertawa tergelak sesudah mendengar perkataan itu, ujarnya kemudian, hahaha, hahaha, rupanya ilmu silat ini baru dapat terwujud apabila kita sering berkelahi, ayahku pernah bilang watak keluarga Kim kami paling ulet kami tidak takut bertarung, tidak takut pula digebrak orang. Hahaha, 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 kalau sudah berhasil mempelajari ilmu ciat KH ini KHI itu, aku pasti akan mencari beberapa musuh tangguh untuk diajak berkelahi, anak muda tak boleh mempunyai pikiran semacam itu, di kemudian akhir kau bisa tersesat ke jalan yang salah tulis manusia berbaju perlente itu cepat dengan kening berkerut. Tapi suhu, Bukankah kau sendiri yang bilang bahwa ilmu tersebut baru dapat terwujud apabila kita sering berkelahi dengan orang siapa bilang aku hendak menjadi bandit, dengan kening berkerut, manusia berbaju perlente itu kembali menulis, kancingkan pakaianmu itu, jangan kau perlihatkan dadamu di hadapan orang lain, karena cuma bandit yang bersikap demikian sebagai seorang lelaki sejati yang belajar silat, kita harus bersikap sopan santun dan tak tahu adat. Dengan begitu penampilan kita baru akan menarik simpati orang lain merah padam selembar wajah Kim Tisia, cepat-cepat dia membetulkan kancing bajunya setelah tersenyum manusia berbaju perlente itu baru menulis lagi. Ilmu ciat KH ini KHI diciptakan oleh Lengkong Hwasyo pada seribu tahun lalu hingga zaman Kiam Sian Seng sedikit sekali orang persilatan yang mengetahui tentang kehebatan ilmu tersebut, Kiam sianseng mengerti, apabila dia sampai membocorkan kehebatan dari kepandaian tersebut, sudah pasti kejadian tersebut akan menimbulkan kegemparan di dalam dunia persilatan kawanan. Jago Lihai pasti akan berdatangan untuk memaksakannya menyerahkan ilmu Sakti itu. Untuk menghindari segala macam kesulitan dan kerepotan, belum pernah Kiam Sian Seng membocorkan persoalan ini. Tatkala mewariskan kepadaku, Suhu berulang kali berpesan kepadaku agar tidak menceritakan masalah ilmu ciat kaha ini KHI tersebut kepada siapa saja. Oleh sebab itu, sekarang aku hendak berpesan pula kepadamu agar waspada dan jangan sampai membocorkan rahasia ini kepada orang lain. Kalau tidak, bibit rencana pasti akan menimpa dirimu dengan perasaan kaget. Kim Tishya segera berseru, "Suhu, apakah kau juga mewariskan ilmu ciat kah ini? Kahit tersebut kepada kesembilan orang muridmu yang lain." HMM, kawanan kurcaci macam mereka tak mempunyai rezeki sebesar itu untuk mempelajari kepandaian tersebut, maka seseorang harus mempunyai delapan prinsip, yaitu: keras, lembut, jujur, yakin, damai tenang, luwes dan cerdas. Kurang satu saja dari kedelapan unsur itu, tak mungkin kepandaian tersebut dapat dipelajari, di dalam menghadapi musuh, ilmu ciat KH ini KH ini mempunyai daya guna menghisap sari hawa murni lawan, tanpa disadari banyak manfaat yang diperoleh dari sini, tapi kau harus memperhatikan bila musuh yang dihadapi perempuan, maka kau harus menghadapi dengan unsur kelembutan, Sebaliknya kalau musuhnya laki, kau harus menghadapi dengan unsur keras. Bagi mereka yang melatih ilmu ini, kemungkinan peredaran dari yang berbalik hampir tidak ada. Cuma dalam menghadapi musuh yang tangguh tenaga dalamnya, tak urung kau akan menderita luka dalam. Tapi kau tak usah khawatir, walaupun saat itu kau akan merasakan getaran yang keras sehingga tak mampu melanjutkan pertarungan lagi, tapi sebentar kemudian keadaanmu akan pulih kembali seperti sedia kala bahkan dari satu pukulan yang terhisap kaki akan memperoleh manfaat yang tak terhingga wah kalau begitu bukankah aku akan menjadi kebal seru Kim Tisia kegirangan Dengan cepat manusia berbaju perlente itu menggelengkan kepalanya berulang kali tulisnya Kau harus tahu setiap ilmu silat makin hebat daya gunanya penyakit yang terkandung pun seringkali makin besar Walaupun bagi orang yang berlatih ilmu ciat kah ini KHI tersebut, tenaga dalamnya bertambah sempurna. Toh kau tetap memiliki titik kelemahan yang sama sekali tak terduga. Misalkan saja sewaktu kau berlatih ilmu tersebut metu kau gunakan sebagai titik konsentrasi maka titik kelemahanmu akan terletak di mata, oleh sebab itu walaupun kau mempunyai kepandaian sakti setiap saat tetap harus waspada kalau tidak kemungkinan bagimu untuk tewas pun tetap besar, diam-diam Kim Tishya merasakan hatinya bergidik dan tak berani banyak berbicara lagi selang sejenak kemudian, Manusia berbaju perlente itu baru menulis lagi. Yang paling berbahaya bagi orang yang melatih ciat KH ini KHI adalah titik kelemahan itu sendiri Karenanya kau harus selalu ingat bahwa rahasia titik kelemahanmu itu tak boleh kau ceritakan kepada siapapun Termasuk terhadap orang yang paling kau kasihi sekalipun ketahuilah manusia licik yang berkeliaran di dalam dunia persilatan tak sedikit jumlahnya Siapa tahu di antara sanak keluargamu itu terdapat pula manusia sebangsa itu peluh dingin jatuh bercucuran membasahi badan Kim Tisya tanyanya kemudian Suhu, dimanakah letak titik kelemahanmu berhubung saat ajalku telah dekat. Tak ada salahnya ku beritahukan hal ini kepadamu sesungguhnya titik kelemahanku terletak di atas rambutku tak nanti tenaga dalamku yang sangat sempurna itu bisa hilang lenyap kalau kesembilan manusia terkutuk itu tidak memapas habis rambutku, Suhu, bagaimana dengan aku cepat-cepat Kim Tisya berseru dengan perasaan cemas. Setelah berlatih ilmu ciat KH ini KH ini nanti, di manakah titik kelemahanku anak bodoh? Aku toh bukan malaikat, dari mana aku bisa tahu titik kelemahanmu itu? Tapi untuk mengetahui letak titik kelemahan tersebut, kita memiliki suatu ciri yang khas, yaitu di saat kau selesai mempelajari kepandaian tersebut, di suatu bagian dari tubuhmu akan terasa sakit sekali. Nah, bagian yang terasa sakit itulah terletak titik kelemahanmu, rasa sakit mana baru akan hilang setelah lewat dua minggu kemudian mengertikah kau sekarang sementara anak muda itu ingin bertanya lagi, manusia berbaju perlente itu sudah mengulapkan tangannya sambil menulis. Saat ajalku sudah hampir tiba, kita jangan sampai membuang banyak waktu lagi dengan percuma, kemarilah suhu akan mulai mewariskan ilmu silat kepadamu. Tapi oleh karena aku tak dapat berbicara maka penjelasan akan kutulis di atas tanah kau harus perhatikan dengan sungguh-sungguh karena selewatnya hari ini, tiada kesempatan baik lagi bagi mobila kurang jelas, segera tanyakan jangan berlagak sok pintar sehingga merugikan dirimu sendiri. Kim Tisia manggut manggut dan segera bergeser ke sisi gurunya. Mendaak ia saksikan sorot mata gurunya memancarkan sinar kebencian yang amat tebal lalu tampak ia menulis di atas tanah. Nyanyikan dulu lagu sembilan dendamku Sumat Kim Tisia manggut manggut. Kemudian dengan suara lantang ia bersenandung, "Dendam sakit hatiku jauh melebihi samudra. Haruskah aku mati dalam keadaan begini? Biar badan hancur" biar tubuh remuk. Akan kucuci semua sakit hatiku ini. Lidahku dipotong, mataku dicukil. Rambutku dipapas, tulangku dikunci. Telingaku diiris, ototku dicabut. Lenganku dikutung, kakiku ditebas. Rasa dendam serasa masuk ke tulang. Aku merasa pedih, aku merasa sedih. Dendam kesumat ini harus kutuntut balas, membayangkan penderitaan dan siksaan yang dialami gurunya, Pemuda itu merasakan luapan api berkobar-kobar semakin bersenandung, suaranya semakin nyaring. Apalagi ketika mencapai pada klimaksnya, aliran darah yang mengalir di dalam tubuhnya serasa mendidih. Manusia berbaju perlente itu sendiri hanya termangu-mangu sambil menikmati senandung tersebut. Dia seakan-akan sedang membayangkan kembali semua nasib tragis yang telah menimpa dirinya selama ini. Hingga Kim Tisya menegurnya, ia baru tersentak bangun dari lamunannya sementara air mata telah membasahi seluruh wajahnya. Anak pintar tulisnya kemudian daya ingatanmu memang sangat hebat, tak sepatah kata pun yang salah kau ucapkan. Moga-moga saja kau dapat mengingat selalu bait-bait syair di dalam lagu sembilan dendam kesumatku ini paras muka Kim Tisya yang putih itu tiba-tiba nampak bersemu merah. Dengan alis mato berkerut segera serunya, "Suhu akan kuingat selalu dendam sakit hatimu, tak usah kuatir selama aku masih bernapas dendam sakit hati kau orang tua pasti akan kubalas." Manusia berbaju perlente itu segera menepuk-nepuk bahu Kim Tisya lalu ia menulis, "Kau memang anak yang hebat, belum pernah kujumpai bocah semacam kau kedua orang itu segera saling bertukar pandangan sekejap lalu sama-sama tertawa. Sekarang akan kuariskan dulu bagaimana Carol berlatih ilmu ciat KHA ini itu tersebut. Menyusul tulisan tersebut, malaikat pedang berbaju perlente segera melukis 18 gambar manusia. Ada yang berdiri, ada yang berbaring, ada yang berjongkok, ada pula yang duduk semuanya dalam posisi yang sangat aneh. Dengan mengikuti petunjuk dari gurunya Kim Tishya mulai melatih diri. Pada mulanya, ia merasa perkataan dari gurunya terlalu berlebihan. Tapi sejak menirukan gambar yang kelima, entah mengapa, setiap kali ia mencoba untuk menirukan gerakan tersebut, selalu ada saja kesalahannya. Tidak seperti permulaan tadi, berjalan lancar kali ini banyak sekali hambatan yang dijumpai. Sekarang, ia baru sadar akan sulitnya kepandaian itu untuk dipelajari. Baru saja ia mempelajari tujuh buah lukisan tiba-tiba manusia berbaju perlente itu menulis, segala sesuatu tak boleh dipelajari kelewat cepat apalagi dalam waktu singkat kau bisa menguasai tujuh gerakan itu sudah terhitung luar biasa, hayo berlatihlah kembali Kim Tisya berpikir. Ah 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 ah, ah omong kosong. Buktinya aku sekaligus dapat menguasai enam buah gerakan tanpa menjumpai halangan, apa salahnya kalau aku berusaha mempelajari semua gerakan itu dalam waktu singkat belum habis ingatan tersebut melintas lewat, tiba-tiba tangan dan kakinya terasa lindu dan kaku, kepala jia pening dan sekujur badannya terasa sakit sekali, tak kuasa lagi dia tertunduk di atas tanah sambil memegangi perutnya kencang-kencang, dolar malaikat pedang berbaju perlente segera tertawa menyaksikan keadaan itu tulisnya kemudian, nah bocah keras kepala, sekarang kau tentunya sudah percaya dengan perkataanku bukan dulu suhu pun keras kepala seperti kau sekarang tapi daya kemampuanmu jauh lebih hebat denganku karena sekaligus bisa menguasai enam gerakan. Benar-benar tak ku sangka dengan potongan wajahmu yang begitu sederhana ternyata memiliki kecerdasan otak yang luar biasa aku merasa gembira sekali karena ilmu silatku bakal ada pewarisnya. Saking letihnya tanpa terasa Kim Tisya jatuh tertidur ketika mendusin kembali ia jumpai alis mati gurunya yang semula hitam kini telah berubah menjadi kebua wajahnya pun menjadi layu dan kering. Dengan perasaan terkejut ia segera berseru, suhu mengapa wajahmu bisa berubah menjadi setua ini dalam waktu yang singkat manusia berbaju perlente itu tertawa hambar kemudian tulisnya, tenaga dalamku telah hancur Rusiaku melaju tambah cepat. Inilah pertanda ajalku telah mendekat. Belum habis perkataan itu diucapkan ia sudah menutup matanya dan mengantuk seolah-olah ia merasa sangat penat hingga tak mampu menahan diri lagi. Kim Tisya merasa amat terkejut ia tahu kalau gurunya dibiarkan tidur, kemungkinan besar dia tak akan mendusin lagi. Dalam keadaan demikian Sabtu ingatan segera melintas dalam benaknya. Tiba-tiba ia menyanyikan lagu "Sembilan Dendamku" sumat dengan suara lantang. Benar juga malaikat pedang berbaju perlente segera mendusin dan membuka matanya lebar-lebar setelah mendengar nyanyian tersebut sorot matanya yang kabur oleh air mata memancarkan sinar kebencian yang amat tebal. Dia seolah-olah memperoleh semangat hidupnya setelah mendengar lagu itu. Muridku kah sudah menguasai enam gerakan? berarti masih ada 12 gerakan yang harus kau latih baik-baik, mumpung gurumu belum mati berusahalah sebanyak-banyaknya dariku. Kim Tisya sadar saat-saat semacam ini merupakan detik yang paling berharga baginya, detik yang akan merubah seluruh kehidupan di masa yang akan datang, ia segera memejamkan matanya dan mulai melatih kedua belas gerakan yang belum terselesaikan itu entah berapa saat telah berlalu, kini Fajar telah menyingsing di ufuk timur, angin sejuk berhembus sepoi-sepoi di bawah timpaan cahaya matahari yang berwarna keemas-emasan. Kim Tisya merasa amat letih, seluruh tenaganya sudah terkuras habis, terutama ruas-ruas tulang belakangnya yang terasa begitu linu dan sakit seakan-akan hampir patah semua. Tapi ia tahu kesempatan baik tak akan ditemui lagi di masa yang akan datang, maka sambil menahan penderitaan yang luar biasa, ia pentangkan matanya yang merah membara lebar-lebar, kemudian dengan lantang nyanyikan lagi lagu sembilan dendamku sumat semangat manusia berbaju perlente itu kembali terpacu dengan cepat ia menulis, Kini kau telah menguasai ilmu ciat kaha ini kah? aku percaya dengan bakatmu yang baik, asal mau berlatih dengan sungguh-sungguh kemajuan pasti akan tercapai dalam waktu yang singkat. Sekarang pusatkan semua perhatianmu karena akan kuwariskan ilmu Taigo Ansin Kang kepadamu. Setelah berhenti sejenak kembali ia melanjutkan Taigo Ansin Kang merupakan sejenis ilmu yang maha sakti. Yang merupakan hasil ciptaan seorang tokoh dunia persilatan, apakah nantinya kau berhasil menguasai ilmu tersebut atau tidak, di samping tergantung pada bakatmu sendiri, kau pun harus banyak melatih diri. Perhatikan, inilah jurus yang pertama: Hawa Sakti menembusi angkasa dengan semangat yang menyala-nyala. Kim tisya. melatih jurus tersebut mengikuti petunjuk gurunya. Kemudian, manusia berbaju perlente itu menulis kembali. Kau harus mengingat baik-baik teori ilmu Taigo Ansin Kang ini di saat siatkah ini Kimu sudah mendatangkan hasil yang lumayan ilmu tersebut akan nampak kehebatannya. Perhatikan jurus kedua Sukma Gentayangan dalam kebingungan, jurus keempat kejujuran melumati batu emas, jurus kelima kepercayaan menyapu jagat, jurus keenam kepercayaan menguasai bumi, jurus ketujuh kelembutan mengatasi bencana jurus ke-8 ketenangan bagaikan awan mega, jurus kesembilan 9 kedamaian membumbung ke langit, 9 jurus ke-10 hembusan angin mencabut pohon. Secara beruntung ia mewariskan ke-10 jurus ilmu Taigoan Sinkang tersebut kepada Kim Tisia dengan semangat yang bernyala. Nyala pula pemuda itu mempelajari dan mengingat semua pelajaran itu dalam benaknya sehari telah berlalu tak kala taigoan Kang telah mewariskan semua kepada Kim Tisia kondisi badan malaikat pedang berbaju perlente semakin memburuk setelah memuntahkan darah segar dan mewariskan ilmu pedang Engkau Hut Kiam, ilmu pedang ilmu Buddha, yang maha dahsyat itu kepada Kim Tisia kondisinya menjadi amat lemah. Tiba-tiba ia meronta untuk bangun lalu dengan gerakan tangan yang amat berat. Ia menulis kembali, "Setelah aku mati, nanti kuburlah jenazahku di bukit tengkorak ini. Muridku, bila engkau telah menguasai ilmu silatku, nanti pergunakanlah seluruh batok-batok kepala dari sembilan jahanam tersebut untuk bersembahyang di depan kuburanku. Jangan lupa, ukirlah lagu 'Sembilan Dendam' kesumat di depan batu nisan." Bila malam Tiong Chiu tiba berilah seuntai bunga kepadaku dan nyanyikanlah lagu sembilan dendamku sumat untuk menghibur arwahku. Sekarang, cepatlah, nyanyikan laguku sekali lagi, sampai mati pun aku tak akan melupakan dendam kesumatku. Kim Tisya segera melompat bangun lalu sambil membusung. Busungkan dadanya dia membawakan lagu itu dengan penuh semangat. Manusia berbaju perlente itu tersenyum dan manggut-manggut, di tengah gema lagu sembilan dendam, kesumat jago ini mengakhiri hidupnya dengan menghembuskan napasnya yang penghabisan seorang tokoh dari dunia persilatan yang pernah termasuk dan disegani setiap orang. Akhirnya, harus mengakhiri hidupnya di bukit tengkorak yang jauh dari keramaian orang. Matahari Senja memancarkan sinarnya, menyoroti jenazah itu. Ia pernah merasakan kebahagiaan hidup bagaikan dewata tapi sekarang harus mengakhiri hidupnya sambil memendam dendam. Kim Tisya menangis terseduh-seduh air matanya jatuh bercucuran dengan amat derasnya, kemudian tubuhnya roboh terguling di sisi gurunya dan tertidur nyenyak. Entah berapa saat telah lewat, dari depan jalan bergema suara derap kuda yang amat nyaring, disusul munculnya sepasang muda-mudi di tempat itu. Mereka mempunyai wajah yang amat menarik, yang lelaki berwajah tampan dan gagah sedang, yang perempuan cantik bagaikan bidadari dari kahyangan. Rupanya pemuda berwajah tampan itu telah melihat adanya dua sosok tubuh yang tergeletak di tengah jalan. Cepat-cepat ia menarik tali les kudanya sambil berseru, "Adikku!" Coba kau lihat di depan sana, ada mayat nona berbaju merah itu. Agaknya tertegun, lalu melompat turun dari kudanya. Gerakan yang amat ringan, dia matinya kedua sosok itu dengan seksama. Lalu katanya, "Koko yang cacat telah mati, dan yang muda itu masih bernapas, rupanya ia sedang teridur." Kita tak usah mencampuri urusan orang lain. Mari kita pergi saja dari sini. Kedua orang itu melanjutkan kembali perjalanannya tapi beberapa saat kemudian balik lagi ke sana. Tampak Sinona berbaju merah itu berkerut kening sambil mengomel, Koko, bagaimana sih kau ini? Sudah setengah harian kita menempuh perjalanan tapi akhirnya balik lagi ke sini. Huh makanya jangan sok menyombongkan diri katanya saja kau menguasai daerah sekitar sini, tapi bagaimana kenyataannya sekarang dengan tersipu-sipu pemuda tampan itu tertawa? Kau memang benar adikku, Koko mengaku salah. Gara-gara aku, kau jadi ikut menderita sewaktu mereka berdua melewati lagi di samping tubuh Kim Tisya serta manusia berbaju perlente itu. Nona berbaju merah itu melirik lagi sekejap lalu berkata, koko yang berbaju perlente itu sudah mati tapi siapakah pemuda itu kalau dibiarkan tidur di tepi jalan bagaimana nanti kalau sampai diterkam binatang buas bagaimana kalau kita tolong saja pemuda berwajah tampan itu memperhatikan sekejap mayat si malaikat pedang berbaju perlente, mendadak seluruh tubuhnya bergetar keras. Ditatapnya mayat itu dengan pandangan termangu, lalu gumamnya, bu, bukankah dia adalah ia malaikat pedang berbaju perlente? Ah, ah 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 pasti dia, tapi, mengapa dia berada di sini nona berbaju merah itu tersenyum geli ketika melihat pemuda itu mengawasi jenazah tersebut dengan pandangan termangu, segera tegurnya, koko bagaimana si kau ini apanya yang aneh memangnya dia kau anggap ia bukan manusia pemuda tampan itu seperti tidak mendengar perkataannya kembali dia bergumam, yaha, pasti dia. Aku pernah bertemu dengannya terutama alis matanya yang tebal dan hidungnya yang mancung, aku tak pernah akan lupa, bukankah ia berilmu sangat hebat mengapa tangannya, kakinya, telinganya, rambutnya, dan segala sesuatunya dicacarin orang? Tidak mungkin mustahil ini bisa terjadi seperti mau mendusin dari impian buruk ia bergumam sambil menyeka keringat yang membasahi dahinya. Rupanya Shin Ona berbaju merah itu mulai merasakan keluar biasaan persoalan tersebut, sepasang matanya yang bening dialihkan pula ke atas mayat si manusia berbaju perlente itu, tapi ia tidak menemukan sesuatu yang aneh, sehingga tanpa terasa serunya, "Koko, siapakah ya kau kenal dengan orang itu? Ya, dia adalah si malaikat pedang berbaju perlente." Tokoh sakti yang menguasai seluruh jagat nona berbaju merah itu terperanjat pandangan matanya menjadi kaku, meskipun ia belum bertemu dengan malaikat pedang berbaju perlente, namun sudah banyak cerita yang didengar olehnya. Hampir saja dia tak akan mempercayai pendengarannya, bahwa manusia cacat yang berada di hadapannya adalah malaikat pedang berbaju perlente yang amat termasyur itu, serunya dengan gelisah, Masa dia adalah malaikat pedang berbaju perlente. Aku dengar si malaikat pedang itu berwajah tampan, sedang dia berwajah sayu dan cacat badan. Jangan-jangan kau salah melihat, jangan kau anggap semua orang yang berbaju perlente adalah si malaikat pedang berbaju perlente itu. Lagi pula bukankah ia berilmu sangat hebat mana mungkin bisa mati terbunuh di sini cepat-cepat pemuda berwajah tampan itu menggelengkan kepalanya. Pasti dia Aku pernah berjumpa dengan orang ini, dan selama hidup tak akan terlupakannya. Untuk sesaat, suasana menjadi hening. Dengan pandangan terkejut bercampur curiga, mereka berdua mengawasi mayat itu tiada hentinya. Selang sesaat kemudian, pemuda berwajah tampan itu baru berkata sambil menghela napas panjang, "Celaka!" Ternyata si malaikat pedang berbaju perlente telah mati terbunuh orang yang sanggup membunuhnya pasti memiliki kepandaian silat yang sangat hebat, mendingan kalau hatinya bersifat baik, kalau hatinya jahat dan punya ambisi besar, bukankah dunia persilatan akan terancam kembali oleh badai pembunuhan yang mengerikan koko serunona berbaju merah itu tiba-tiba dengan perasaan terkesipa. Mungkinkah pemuda ini yang membunuhnya paras muka pemuda tampan itu berubah tapi sesaat kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil berkata "Tidak mungkin usia pemuda ini paling banter baru 18 tahun." Sekalipun sedari dalam rahim ibunya, dia sudah mulai belajar tenaga dalam, tak mungkin ia mampu bertahan sebanyak sepuluh. Gebrakan saja bisa jadi ia adalah seorang di antara kesembilan orang murid. Si malaikat pedang berbaju perlente itu, aku dengar kesembilan orang muridnya adalah si pedang emas, pedang perak, pedang tembaga, pedang besi, pedang kayu, pedang api, pedang air, pedang tanah, dan pedang bintang. Bukankah begitu aku dengar kesembilan orang itu masing-masing memiliki sejenis kepandaian silat yang luar biasa? Apakah kita perlu menolongnya pemuda tampan itu segera menghela napas panjang? Menolong selembar jiwa manusia berarti telah melakukan kebajikan yang terpuji, meski kesembilan orang murid si malaikat pedang berbaju perlente mempunyai watak yang liar dan memandang rendah orang lain, namun, selama berada dalam pengawasan gurunya, mereka tak berani banyak bertingkah. Koko khawatir setelah matinya si malaikat pedang ini, kesembilan orang muridnya jadi tak terkendalikan lagi, sehingga menjadi bibit bencana bagi dunia persilatan. Kalau begitu, kita tak usah menggubrisnya lagi. Biarkan saja dia diterkam binatang buas, kata Nona Berbaju Merah itu dengan kening berkerut tapi pemuda tampan itu segera mengulapkan tangannya sambil menukas, adikku, kau jangan berbicara sembarangan, menurut pendapat koko, pemuda ini bukan salah seorang di antara kesembilan murid Malaikat Pedang berbaju perlente sebab aku dengar usia yang termuda dari kesembilan orang murid si Malaikat Pedang telah mencapai 23.4 tahunan, sedang orang ini baru 17-18 tahunan, tak mungkin dia adalah muridnya. Lantas siapakah dia? Coba kau lihat, di sisi tubuhnya terdapat sebilah pedang mustika. Cepat-cepat pemuda tampan itu memungut pedang tersebut. Dia tahu pedang yang baik panjangnya hanya 4 depa, tapi ia belum pernah mendengar ada pedang yang lebih panjang dari 4 depa. Maka pedang tersebut segera diloloskan dari sarungnya. Namun setelah menyaksikan sinar tajam berwarna hijau yang memancar keluar dari pedang itu, pemuda tadi segera berseru memuji. "Pedang bagus, pedang bagus. Seandainya pedang ini adalah milikku, oh, oh, oh betapa bahagianya hatiku." Koko Serunona berbaju merah itu dengan tegang. Mungkin pedang itu merupakan salah satu di antara pedang yang digunakan ke sembilan murid si malaikat pedang Aku memang belum pernah menyaksikan ke orang murid dari malaikat pedang berbaju perlente menggunakan pedang Tapi menurut cerita dan aku yakin sepenuhnya, pedang ini bukanlah termasuk salah satu di antara pedang emas, baja, tembaga, perak, kayu, api, air, tanah dan bintang, sebab cahaya yang memancar keluar dari pedang ini berwarna hijau lembut seperti cahaya rembulan. Namanya pasti tak akan terlepas dari kata rembulan, Nona Berbaju Merah itu segera menghembus napas panjang. Lalu, apakah Koko akan menolongnya? Tentu saja, mari kita kubur dulu. Jenazah dari si malaikat pedang berbaju perlente ini, meski hanya berapa tahun, dia munculkan diri di dalam dunia persilatan. Namun dengan kemampuannya ia berhasil menjadi termasyhur di seantero jagat. Berbanggalah kita dapat melakukan sedikit bakti baginya, nona berbaju merah itu segera tertawa. Ya, siapa yang tak tahu kalau kau sangat menaruh hormat kepadanya, kalau ingin dikubur ayolah dikubur, apalah artinya banyak bicara lagi mereka berdua segera menggali sebuah liang sepanjang satu kaki dan lebar lima depa, kemudian dengan hormat mengubur jenazah si malaikat pedang berbaju perlente, setelah menimbun dengan tanah, mereka pun mengukir berapa huruf pada sebuah batu cadas dengan pedang mustika lengguat kiam itu, tertulis pada batu nisan itu. Di sini dimakamkan jenazah dari malaikat pedang berbaju perlente, hormat kami, secuan siang kiat selesai bekerja, kedua orang itu saling berpandangan sekejap sambil tertawa. Nona berbaju merah itu pun berkata, "Koko, dengan meninggalkan nama kita berdia di atas batu nisan tersebut, andai kata ada yang membaca tulisan ini, tentu nama kita akan turut dihormati pula." Uh, kita akan belum mati masa engkau samakan dengan mereka yang sudah mati bersemu merah selembar wajah gadis berbaju merah itu dia segera Mengayunkan cambuknya siap hendak memukul sambil tertawa nyaring pemuda tampan itu menyambar tubuh Kim Tisia kemudian melompat naik ke atas kuda dan beranjak pergi dari situ. Sementara Sinona sambil mencibirkan bibirnya cepat-cepat menyusul dari belakang sehari kemudian Kim Tisya mendusin dari tidurnya ketika teringat kembali dengan kejadian yang dialaminya sejari berselang. Ia menjadi terkejut sehingga tak mampu berkata-kata. Ternyata dia telah menemukan tubuhnya berbaring di atas sebuah pembaringan yang indah dengan kelambu serta seperi yang putih bersih di samping pembaringan terdapat rakain serta lukisan kuno yang menghiasi dinding. Sejak kecil sampai sebesar ini Kim Tisia boleh dibilang menghabiskan waktu di atas bukit yang terpencil, tentu saja dia tak pernah menjumpai keadaan senyaman ini. Tanpa terasa lagi teriaknya keras-keras, Hei! Siapa yang menggotong aku ke sini mana guruku hei cepat kemari kalau tidak aku akan bertindak kurang ajar